Edan yang penasaran mau menonton, luar biasa. Kita lihat siapa yang bisa prestasi di acara SNN kali ini. Bahasa tak Bukit 18-17 lagi nih. Bukit 18-13 Bukit 18-13 Bukit 05 Bukit Bukit langsung batu di tempatnya gantangan Bukit 24 mana ini? Bukit 05 Gantangan dari Dasya. Ini kalau dibuka lebih dari 24 mana ini? Gantangan juga kayaknya bisa bisa penuh kali, karena memang SNN ini ya untuk jenis burung murai batu ini sangat-sangat menjadi idola eventnya, luar biasa keren. Nanti kita lihat siapa yang bisa juara satu merebut hadiah roda 4 mobil burung-burung jaguar sudah pasti, dan dipastikan ini Kasim selalu ada di event ini. Dan dia di event yang sudah berlalu itu sempat dapat mobil, sekarang targetnya dia mobil lagi. Kami menyaksikan yang ingin tahu burung yang juara di kelas ini, animonya juga keren banget. Pasti si Jalu keren. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Patung dulu, patung dulu. Patung. Oke, sesi yang ke-8. Lihat penontonnya. Ada pantunnya. Dah siap, penontonnya dah siap. Harus yakin, nggak boleh sanksi. Saatnya tiba yang ditunggu-tunggu. Lihat semua sisi penasaran. 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 Siapa yang bisa juara di sini. Anak Medan datang ke Surabaya sebagai penghormatan kepada ketua. Silakan. Buka kerodong. Satu. Dua naik. Dua naik. Dua naik. Persiapan tiga. Wajib gantang. Tiga lihatlah. Karena gantungan elektrik. Pelat gantang akan ketutup. Silakan keluar. Edan, rame, semua kamera juga, kamera banyak banget. Halo, sudah kosong jurusan kanan, steril dulu. Kita keluar jurusan ke depan. Jadi keker internasional. Jadi keker internasional. Oh, ada Pak Heri Pin, mantap. Pak Bambang, Pak Is, Red, Pak Kots. Bah, pulang buat lo. Nama berapa? Gila. SS, SS. Iya. Jalannya prediksi Pak, prediksi. Prediksi mana? Sementara sesi ini 17. 17. 17. 05 ya Pak? 05, oke. Oke. 19 itu juga dapat. Yang nyolok kedua itu. Hah? Yang nyolok banget Pak. Yang nyolok kedua, 17. Iya, 17. Juga sama 5 Pak. Oh, dari 5. Okay. 5 turun tenang. Iya. Yeah. 16 sudah kerja Pak. Ini? 16. 19 kurung 16 dulu, 16 dari awal nanti 16 cuman bilang lupa sih 16 sama 21 di sisi sini
Pasang ini juga bagus, pasang ini cuma bulan itu 561 Pak Ayu. Yang itu pun juga. 1621 juga habis. 0106 yang masih. Nonjo, kosong kosong nama nonjo. Nonjo. Iya. Banyak kerja masih itu. 0106 itu bahaya. Sudah sembuh gila. Iya. Cuman dia keluar pendek pendek. Iya pendek pendek. Terlalu banyak nyangkut. Harusnya sih kalau aku sih 05 01 06 17 aja 17 ditinggal area sini tapi tinggal masih jalan lagi masih ya? Harusnya masih ada kantor masih ada jalan dia dan jalan itu muncul masih 17 kalau aku sih 01 05 6 17 sekilas ya. Inilah saat-saat paling penting nominasi. Kita lihat prediksi Pak Is tadi. Nominasi. Ih cewek lu yang kasih nominasi ini. Sama dari tadi cewek. Oh, sembilan. Ini artis nih. 9 masih masuk. 11 masukkan Pak. 17. 17. Ayo Pak Edi. 12 Pak. 4 tertinggi Pak Edi. Coba Pak Edi. Limanya enggak masuk. Enamnya yang masuk. Dua tim terlepas. 09 prediksi gak? 17 ya? 09 12 9 pasti enggak. Paling yang terakhir 21 kita doakan bersama. Yang pertama prediksi Barbarduki Pitulas Edi. Kita masuk Pak Edi. Masuk yuk. Pegangin Pak Edi.
Deketin terus, nanti bilang ini memang burung dasar tadi. Ayo. Kita ikutin. Jawa Timur Banyuwangi. Nyari. Dari Banyuwangi. Kacau. Sampai mantap. Pucet gitu Pak Edi. Pucet. Tapi yang mencain telur ini. Oke, untuk selanjutnya tos untuk memimpin. Juara 1 ringgit ya. Bukti bahwa di SMM ini mengatakan kualitas. Di sini juara satu tadi diraih oleh Pak Edi dari Banyuwangi. Nomornya ringgit, nomornya bagus. Jadi ini juga pecah telur nih dari Jawa Timur dan Banyuwangi. Dari Jawa Timur, sebenarnya kan mobil ke Jakarta, ke Bandung, ke Lampung, dari sini. Jadi saya ucapin selamat buat Edi dari Banyuwangi untuk burung ringgitnya. Semoga makin stabil terus. Kami mengucapkan selamat buat Pak Edi dari Banyuwangi dengan burungnya ringgit yang menggondol mobil dengan tiket 22 juta 24 gandangan gaspol.